camat dalam hal ini terkait dengan kegiatan sosialisasi untuk data-data pemilih DPT ini. Kami berharap bahwa pemilu legislatif dan pilpres 2019 dapat berjalan dengan aman, tertib, lancar. Terkait dengan data-data DPT kita tidak ada permasalahan lagi, dan sebagai unsur pemerintah kita tetap berkomitmen untuk menyukseskan pemilu legislatif dan pilpres di wilayah kita, Kecamatan Parindo dan Kabupaten Sanggau, dengan baik dan sesuai yang diharapkan. Saya kira itu merupakan hal yang dapat kami sampaikan. Terima kasih.